Teman-teman, kita masak tahu kemangi ya. Kemanginya kemangi Kalimantan ya ini. Cabai fleksibel, tahu, wortel, kemangi. Kemangi mau dipotong boleh, enggak juga boleh seperti gitu ya. Oke, kita potong-potong wortel biar ada pemanisnya ya. Seperti gini ya teman-teman. Cabai kita potong. Fleksibel ya teman-teman. Potong seperti gini ya, fleksibel teman-teman. Mau potong gaya kayak gimana juga boleh. Nanti tahunya kita goreng ya teman-teman. Masukin cabai sama wortel. Masukin lagi tahunya teman-teman. Garam, setengah sendok. Nanti kita rasain ya teman-teman. Ini rasa setengah sendok. Minyak wijen dikit, setengah sendok. Oke. Aduk. Kalau airnya kurang nanti kita tambah lagi teman-teman ya. Masukin kemangi ya teman-teman. Kemangi saya sengaja banyakin teman-teman, soalnya saya dikasih temen banyak tadi. Teman-teman, tahu kemangi ala-ala Mami Eka, selamat mencoba. Tahu kemangi ala-ala Mami Eka sudah jadi, selamat mencoba.